Welcome to my channel. Aliapi is here. Don't forget to follow my TikTok and my other account in YouTube. Thank you. Hope you guys enjoy. Bye. Berarti ini Mama mau pergi. Kimi nggak tahu mau pergi kemana. Nggak lama kan, Ma? Enggak, Kimi. Mama nggak lama kok. Mama mau ke suatu tempat. Shh, nggak boleh ada yang tahu. Cuma beberapa jam aja kok. What? Beberapa jam? Hah, lama sekali, Mama. Berarti aku harus jaga adik-adikku. Papa tahu Kimi pasti bisa. Haa, bener kata Papa. Meski nggak ada Kak Piubi masih pulang ke desanya. Jadi nggak apa-apa, Kak. Aku masih ragu-ragu sih. Tapi ya udahlah ya, karena ini takdirnya. Have fun, Mama. Yes, you too, Kimi. Hati-hati ya, jaga adik kamu baik-baik. Okay. Nah, karena Mama udah pergi, bagaimana jika kita main aja dulu biar gak bosen? Iya, ayo. Ada yang mau main gak ini? Kilian, Skilin. Main di rumah aja sih. Kayaknya mereka mau deh. Udah, bawa aja. Pasti mau kok. Okay, guys. Di sini langsung aja. Kita mau aja mereka main ya, teman-teman. Aku masih bingung Mama itu kemana. Mama gak nyebutin tempatnya. Kak, mau tahu gak Mama sama Papa kemana? Aku tahu kok. Hah, yang benar? Oh. Ini biarin adik-adik main dulu, kita ngobrol di situ. Okay deh kalau gitu. Mereka asik banget mainnya. Iya, aku tahu itu. Ya udah yuk, sini duduk. Jadi Mama sama Papa itu dan Baby Kim ke dunia lain, Kak, ke dunia Tokaboka. Hehe. Ke dunia Tokaboka? Ada apa di sana? Pasti ada apa-apa. Iya, sekali bener. Kita dibeliin rumah, Kak, sama kreator. Katanya sih, dari postingannya itu, kalian bisa baca ya teman-teman, kenapa. Ya, rumahnya yang besar itu loh, Kak. Tapi masih proses sih. Oh, gitu rupanya. Pantas aja Mama tadi gak nyebutin. Mau buat surprise. Tapi gimana cara kamu tahu? Kamu tahu dari mana keyword? Aku ya? Aku tahu dari Kak Uliapi kok. Bukan dari Mama sama Papa. Kakak aku kasih tahu karena aku kasihan dengan wajah kakak yang mau nangis itu. Wahaha. Aku jubit mau gak kamu? Jangan sakit itu. Bercanda, Kenward. Makasih udah kasih tahu infonya. Iya, sama-sama. Tapi BTW. BTW kenapa? Aku lapar. Tanyain adik-adik mau apa. Adik, Kilian, Skylin. Sore ini kalian mau makan apa? Roti strawberry. Kesukaan aku dan Kilian. Iya kan, Kilian? Iya. Okay deh kalau gitu. Ha, bagus. Yaudah kalau gitu tunggu kita ya. Kita mau bikin dulu itu rotinya. Ya kakak. Cucu Kelly, kau kalah. Nggak mau kalah. Kamu nggak seru kalau diajak main. Maunya menang melulu. Kapan aku menangnya? Okay guys, sekarang kita mau buat roti strawberry. Di sini kita butuh roti dan kita butuh stroberinya. Kenward tolong ambilin ya, petik itu buahnya. Hah? Emang ada tumbuh? Bentar ya aku cek. Elah, tumbuh satu. Aku harus petik 4. Jadi aku mau ambil keranjang dulu. Iya kan ada 1 stroberinya. Aku tanam aja lagi biar tumbuh lagi tuh stroberi. Jadi di 1 aku mau siram dulu ya guys. Pohon stroberi, pohon bunga, nggak tahu. Pokoknya kita siram aja ini tumbuhannya supaya numbuh stroberinya. Nah, kira tumbuh 1, lalu kita butuh 2 lagi, 2 stroberi. Dan setelah 2 stroberi selesai, lalu kita selesai. Langsung aja kita kasih ke Kak Kimi, teman-teman. Di sini aku mau potong rotinya ya, teman-teman. 4 pieces. Nah, udah selesai guys. Aku potong, tinggal dikasih stroberinya aja sih. Tapi di mana ya Kenward? Kak, ini aku nggak lama kan? Hah? Kamu udah menghabiskan 3 bulan. Kamu nungguin 4 stroberi soalnya. Oh. Akhirnya setelah 3 bulan lamanya udah selesai teman-teman. Jadi deh, ayo kita makan sore bareng adik-adik. Kamu duduk aja ya Kenward, biar aku yang panggilin Kilian dan Kaylin. Ayo Kilian, Kaylin, dokternya makan, udah selesai nih. Wah, makan. Yes, makan. Yay, makan. Makan. Kamu dendam sekali seperti Bang Kenward. Oke guys, di sini langsung aja kita mau makan sore ya teman-teman. Karena ini udah sore, emang udah sore sih dari tadi. Jadi langsung aja kita makan. Pasti rasanya enak ya lah, bikinan aku dan Kenward gitu loh. Enaknya guys. Kalau gitu aku ambil minum dulu. Kenward jangan teriak-teriak. Kusumpel bibir kamu nanti ya. Ya aku nggak serame itu kali. Sudahlah.
di sini langsung aja ya teman-teman. Aku mau ambil susu putih dan aku mau ambil gelas. Aku lupa tempat gelas di mana. Bukan di sini. Tapi yang ini. Oke. Nah, karena aku sudah ngambil minum adik-adik aku, langsung aja di sini kita minum ya, guys. Akhirnya kita sudah selesai makan. Dan seterusnya aku nggak tahu ya mereka maunya apa. Ayo, Kelin, kata mama apa? Ngomong baik-baik ya, kakak nggak tahu maksud kamu. Apa? Tidur? Ayo, cantik kita tidur ya. Tidur, ngantuk. Iya, princess, yuk kita tidur cantik. Jangan nangis lagi ya, pintar, oke? Kalau gitu, yuk kita ke atas. Kamu dibacain story apa supaya bisa tidur? The Lion. The Lion? Kamu suka cerita yang diceritakan papa, ha? Oke, aku cek dulu ya bukunya ada nggak? Kamu tidur dulu ya di kasur kamu. Kakak mau ambilin bukunya. Oke, Kaylin cantik. Tunggu ya. Nah, guys, di sini aku mau langsung aja ambil bukunya karena aku mau ceritain The Lion and the Sheep, teman-teman. Oke, yuk kita mulai cerita. One day, in the middle of a big forest, there lived a very, very friendly lion. Kaylin, kamu mau main enggak? Main di luar bentar aja. Kaki mekan di atas. Mau main di luar. Trampoline, jump. Good boy. Ayo. Sini aku gendong. Ayo. Ya, kita main trampolin. Sini. Kamu di sebelah sini ya. Wih, empuk enggak Kilian? Asik loh. Aku bisa lompat tinggi, Kilian. Lihat aku. Wow, aku juga mau bisa. Gimana caranya? Sini aku ajarin. Then they all respected the lion and the story was finished. Akhirnya tidur juga baby Kaylin. Kira-kira Kenward sama Kilian ngapain ya di bawah? Aku cek dulu maunya sih aja mereka istirahat dulu supaya enak. Mereka capek soalnya teman-teman, habis sekolah tuh si Kenward, tapi malah main. Seharusnya dia istirahat. Biar aku suruh deh habis ini. Enak banget. Dan juga Kilian, dia kan habis dari playgroup. Kalau Kenward, mungkin nanti aja dia mainnya. Sekarang harus tidur. Ayo, udah selesai mainnya. Kalian kan udah cukup main. Kilian, ayo tidur. Iya kakak. Kilian capek mau tidur. Enggak, aku nggak mau kakak. Kenward, nanti malam kamu kan diajak pergi sama Kak Azuro. Gimana? Iya sih. Ya udah deh, aku tidur. Biar semisal kalau kamu pulang malam tuh enak, kamu jadi nggak capek. Bener kata kakak. Ayo bang Kenward. Iya dah, ayo. Oke guys, di sini kita langsung aja mau tidur karena disuruh kakak Kimi tidur. Kita harus patuh ya teman-teman, kasihan dia soalnya. Oke Kilian, tidur di sini ya. Tidur di ranjangmu Kilian. Cepat istirahat ya Kilian. Ya, yang nurut sama kakak ya, kasihan kakak. Oke deh kalau gitu, bye-bye, mau turu. Ya, terserah kamu sih mau apa di kamar, yang penting istirahat loh. Iya, bentar lagi istirahat. Yaudah aku mau closing. Tunggu. Aku mau kasih tahu mereka kalau ini kamar baruku, teman-teman. Temanya brownish ya, teman-teman, bukan blue. Gimana menurut kalian? Bagus enggak? Jangan protes ya, teman-teman. Bercanda. Oke, guys. Temenin aku closing yuk di kamar baru aku. Jadi ini kamar aku. Gimana menurut kalian? Segitu aja ya, teman-teman, video buat kali ini. Semoga kalian enjoy. Bye everyone. Tunggu video toka boka aku ya di hari Minggu.